Salam Elohim Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menonton mengenai pertolongan Tuhan ya kepada bangsa Israel selama berada dalam peperangan yang mulai dari zaman dulu kala waktu mereka keluar dari tanah Mesir ya, di mana Firaun mengejar mereka dan Firaun tentaranya keretanya semua binasa ya di laut. Dan teman-teman sekalian, tentu diteruskan oleh Yosua dan peperangan-peperangan yang lain, baik melawan orang Amalek, melawan orang Filistin dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, banyak sekali kita menyaksikan di dalam Alkitab yang sangat detail, sangat lengkap ya, dibandingkan dengan kitab suci abad ke-6 ya teman-teman sekalian ya. Karena di Alkitab itu, di Taurat, kemudian di Mazmur dan di Injil itu sangat lengkap ya. Nah teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja dengarkan bersama, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mesir. Terdapat pada menurut Alkitab, Israel menghabiskan 430 tahun di Mesir. Orang Ibrani bertambah begitu banyaknya sehingga masyarakat Mesir mulai takut kepada mereka dan mulai menganiaya bangsa pilihan Allah. Allah mendengar seruan orang-orang Ibrani dan mengutus Musa untuk menuntun mereka ke tanah terjanji. Tentu saja ini bukan sesuatu yang Firaun sangat ingin lakukan. Melepaskan begitu banyak budak akan membahayakan ekonomi Mesir. Oleh karena itu, Allah mengirimkan 10 tulah yang tidak hanya membawa penderitaan besar kepada masyarakat Mesir, tetapi juga mempermalukan dewa-dewa palsu Mesir. Akhirnya umat Allah dibebaskan dan memulai perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Tetapi ketika Ibrani memulai perjalanan mereka, Firaun berubah pikiran dan memutuskan bahwa ia akan membunuh orang-orang Israel di padang pasir. Ketika orang-orang Ibrani mendekati air, di belakang mereka ada sepasukan besar prajurit Mesir yang sedang menuju arah mereka untuk membantai mereka. Tidak ada jalan untuk melarikan diri, tapi kemudian keajaiban terjadi. Air terbelah. Mesir juga mencoba menyeberang, tetapi Allah meruntuhkan air raksasa yang membinasakan seluruh pasukan Mesir. Kedua, pertempuran dengan Amalek terdapat pada orang Amalek menjadi lambang musuh Israel. Bahkan sebelum memasuki tanah perjanjian, orang Ibrani harus bertempur dalam beberapa pertempuran. Pertempuran Refidim, sebagaimana digambarkan dalam Alkitab, adalah pertempuran antara Israel dan Amalek yang terjadi di Refidim, sementara orang-orang Israel bergerak menuju tanah terjanji. Pertempuran itu sendiri dimulai dengan serangan tidak beralasan dari Amalek terhadap orang Israel. Setelah itu, Allah meminta Israel untuk mengalahkan mereka.
Ini adalah yang pertama dari beberapa konflik selama beberapa ratus tahun antara orang Amalek dan orang Israel. Musa mendesak bangsa itu untuk berperang dan menempatkan rakyatnya di bawah kepemimpinan Yosua. Sementara itu, Musa menegakkan jalannya Tuhan dengan menjadi panji Tuhan. Kita membaca dalam Alkitab bahwa Musa menyaksikan pertempuran dari atas. Ketika ia mengangkat tangannya, Israel mendapatkan keuntungan militer. Namun, setiap kali ia menurunkan tangannya, mereka mulai kalah. Alkitab juga menjelaskan bagaimana Musa menjadi lelah. Kemudian kerabat terdekatnya yang bernama Harun dan Hur membantu mengangkat tangannya untuk menopangnya. Pertempuran ini berlangsung sampai malam dan berakhir dengan kemenangan orang Israel. Ketiga, pertempuran di Yeriko terdapat pada Yeriko yang dianggap sebagai kota tertua di dunia menentang Israel masuk ke tanah itu. Kekalahan Yeriko dianggap penting untuk kelangsungan hidup mereka di tanah tersebut. Namun, kota itu merupakan salah satu kota yang tidak bisa ditaklukkan. Ingatlah, Israel bukan pasukan bersenjata yang bisa menaklukkan kota-kota. Inilah sebabnya mengapa Allah harus campur tangan dan memperlihatkan kuasanya. Allah memerintahkan orang Israel untuk berbaris mengelilingi tembok sekali setiap hari selama 6 hari. Bersama para imam mereka sambil membawa tabut perjanjian. Pada hari ke-7, mereka berbaris 7 kali mengelilingi tembok-tembok kota. Kemudian para imam meniup sangkakala tanduk domba mereka. Orang Israel berteriak dengan nyaring dan runtuhlah tembok-tembok kota itu. Midian yang terdapat pada Gideon adalah putra Yoas dari suku Manasye dan tinggal di Efrata. Gideon hidup pada zaman ketika orang Israel rentan diserang dan terus-menerus diserang oleh bangsa-bangsa lain. Itulah masa-masa ketika Israel bahkan belum memiliki seorang raja dan bangsa yang bersatu. Salah satu musuh yang menyerang Israel secara rutin adalah orang Midian. Maka Allah memilih Gideon untuk membebaskan bangsa itu dari ancaman yang terus-menerus ini. Gideon mengumpulkan pasukan yang tergabung dengan suku-suku Israel lainnya. Tetapi Allah memberitahu Gideon bahwa orang-orang yang telah dikumpulkannya terlalu banyak. Melalui beberapa tahap seleksi, Allah meninggalkan Gideon hanya dengan 300 orang. Pada waktu malam, Allah memerintahkan Gideon untuk mendekati perkemahan orang Midian. Di sana, Gideon mendengar seorang pria Midian memberitahu temannya tentang sebuah mimpi. Sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian, sehingga kemah atau perkemahan mereka menjadi runtuh. Ini ditafsirkan bahwa Allah telah menyerahkan orang Midian kepada Gideon. Gideon kembali ke perkemahan Israel dan memberikan kepada setiap anak buahnya terompet shofar atau sangkakala dan sebuah tempayan tanah liat dengan obor yang tersembunyi di dalamnya. Gideon dan ke-300 anak buahnya terbagi menjadi 3 pasukan dan berbaris menuju perkemahan musuh. Gideon memerintahkan mereka untuk meniup sangkakala, memberikan teriakan pertempuran dan menyalakan obor. Mensimulasikan serangan oleh pasukan yang banyak dan mereka melakukannya. Pasukan Midian melarikan diri dan dibinasakan oleh Israel. Kelima, Yunus dan Niniwe. Terdapat
berpendapat pada untuk memberikan contoh yang positif tentang bagaimana Allah selalu memberikan musuh Israel sebuah pilihan. Kita seharusnya menyebutkan kisah Yunus. Niniwe adalah musuh bebuyutan Israel, dan Allah mengutus Nabi Yunus untuk meramalkan kehancuran mereka, tetapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam cerita ini. Raja Niniwe dan seluruh bangsanya bertobat. Tuhan melihat perubahan hati mereka, menunda penghakiman dan menggertak bangsa itu. Niniwe selamat dan Israel untuk beberapa waktu tidak terancam oleh Asyria atau Asyur. Keenam, Raja Hizkia terdapat pada persahabatan Asyria tidak berlangsung terlalu lama. Karena pada abad ke-8, sekali lagi mereka ingin menghancurkan Israel. Pada akhir abad ke-8, Asyria atau Asyur menjadi kerajaan sejati pertama. Asyria mewarisi kebudayaan, sains, dan agama yang berkembang di Babylon, tetapi meningkatkan keterampilan militer yang mereka ciptakan. Mereka adalah kekuatan yang tidak ada seorang pun bisa lawan. Asyria menaklukkan kerajaan Israel di utara, menghancurkan kota-kotanya, dan mendeportasi 10 suku Israel ke negeri-negeri asing. Kini, pasukan yang tidak terbendung ini sedang menuju Yehuda untuk merampungkan pembinasaan kerajaan Yahudi. Kebrutalan bala tentara Asyria terhadap orang Lakis mungkin sudah mencapai kota-kota di Yerusalem. Hizkia memahami kengerian orang-orang Yerusalem yang pasti mengira bahwa mereka adalah yang berikutnya. Tentara Yerusalem dan temboknya bukan tandingan mesin perang yang menaklukkan banyak kota. Sepertinya tidak ada harapan dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Hizkia berpaling kepada Tuhan sebagai harapan terakhirnya untuk bertahan hidup. Hari berikutnya, kita membaca dalam Alkitab bahwa 185.000 tentara Asyria dibunuh oleh malaikat Tuhan malam itu dan Sanherib kembali ke Niniwe. Ketujuh, pertempuran Gog dan Magog terdapat pada buku Yehezkiel mencatat serangkaian penglihatan yang diterima oleh Nabi Yehezkiel, seorang imam di kuil Salomo yang berada di antara tawanan selama pembuangan di Babilonia. Yehezkiel memberitahu sesama tawanan bahwa pembuangan tersebut adalah hukuman Allah atas Israel karena berpaling dari dia. Tetapi Allah akan memulangkan umatnya ke Yerusalem ketika mereka kembali kepadanya. Menurut nubuat yang terdapat dalam kitab Yehezkiel 38 dan 39, pada masa yang jauh manakala orang-orang Yahudi berdiam dengan aman di Israel, Gog akan menyerang Israel, dan Gog akan dengan ganas menyerang mereka. Para penyerbu itu akan diminasakan, dan orang-orang Yahudi akan menghabiskan berbulan-bulan mengubur orang mati. Acap kali, Allah menyatakan bahwa melalui pertempuran itu, bangsa-bangsa akan tahu bahwa aku Tuhan yang kudus di Israel. Dalam nubuat itu, Yehezkiel menjanjikan pemulihan keturunan Yakub. Orang Yahudi yang dibuang akan dikumpulkan kembali ke negeri mereka, dan wajah Allah tidak akan pernah lagi disembunyikan dari orang-orang Yahudi. Tentu saja, ada banyak contoh lagi dalam Alkitab di mana Allah turut campur untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Tetapi untuk menyebutkan itu semua akan membutuhkan episode yang sangat panjang.